Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing cara membuat NPWP secara online cukup menggunakan HP atau smartphone kalian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing cara membuat NPWP secara online cukup menggunakan HP atau smartphone kalian, teman-teman. Nah, di sini terlebih dahulu ya, kalian harus tahu dulu ya, sebelum membuat NPWP, NPWP itu ada syaratnya, teman-teman. Yang pertama, syarat dokumen wajib pajak pribadi bagi pegawai kantoran atau PNS, yaitu yang pertama. Jadi kalian harus tahu dulu syaratnya, teman-teman. Kalian itu seorang pegawai swasta atau yang lain sebagainya. Untuk yang PNS, teman-teman, ya, atau pegawai kantoran, kalian cukup menyiapkan KTP, ya, lalu surat keterangan kerja. Buat pegawai untuk negeri itu bisa menggunakan surat keputusan atau SK ya, lalu email dan nomor telepon yang aktif, teman-teman. Dan untuk warga negara asing ya, yang bekerja di Indonesia itu perlu paspor ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, jadi misal kalian punya usaha seperti itu ya, dan kalian ingin membuat NPWP, syaratnya juga hampir sama, yaitu teman-teman hanya membutuhkan KTP ya, lalu dokumen izin usaha ya, yang mana nanti dari Pemda setempat ya, bisa lurah atau kepala desa ya, dan juga dengan bukti pembayaran listriknya, teman-teman. Lalu surat pernyataan ditandatangani di atas materai bahwa wajib pajak bisa mempunyai dan menjalankan usaha dan mau berupaya pekerja bebas, teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa untuk warga negara asing ya, perlu paspor dan semisalnya. Lalu yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dengan status wanita sudah menikah yang dikenai pajak terpisah dari suami, teman-teman ya. Itu syaratnya juga sama ya, ada KTP, paspor untuk yang warga asing ya, lalu fotokopi kartu NPWP suami ya, fotokopi KK dan fotokopi surat pemisahan penghasilan dan harta, teman-teman. Jadi itu dokumennya kalian siapkan dulu ya, kalian scan ya, kalian ubah dalam bentuk JPEG, PDF atau doc ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk mendaftarnya, teman-teman bisa langsung aja masuk ke situs erek.pajak.go.id. pajak.go.id. Oke, kalian buka dulu. Terserah kalian bisa lewat browser manapun ya, Mozilla bisa ya, Firefox juga bisa, Opera juga bisa. Oke. Nah, ini kan akan ditampilkan di halaman email NPWP ya, dan juga password kode captcha. Nah, di sini misalkan belum punya akun, kalian bisa klik aja daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Misal kalian belum punya akunnya, kalian tinggal klik aja daftar seperti ini ya. Nanti kalian akan diarahkan untuk mendaftar akun dan kalian tinggal ikuti saja instruksinya, teman-teman. Ini ada alamat email, ada kode captcha, tinggal kalian ikuti saja alamat emailnya, teman-teman, seperti itu ya. Sangat mudah sekali, teman-teman ya. Nanti kalian ya akan disuruh verifikasi ya, setelah dikirim melalui email. Kalian tinggal buka aja emailnya. Setelah aktivasi selesai, kalian tinggal login lagi ke halaman awal tadi, teman-teman, untuk masuk. Ya, kalian udah registrasi lewat email tadi ya, dengan memasukkan email kalian yang udah terregistrasi dan juga password, teman-teman, seperti itu.
Nah, setelah berhasil login ya, nanti kalian tinggal melakukan registrasi dengan memilih jenis wajib pajaknya dan tinggal melengkapi saja data yang diminta ya, seperti nama, nomor HP, dan lain sebagainya, teman-teman. Setelah itu kalian bisa membuat surat pernyataan dan mencentang kolom yang disediakan. Nah, jika kalian mempunyai penghasilan usaha di bawah 4,8 M per tahun, kalian bisa memilih tarif sendiri ya. Selanjutnya ya, kalian nanti harus meminta token dengan mengisi kode captcha, kemudian klik tombol submit. Nanti kalian juga akan kode token ini nanti akan dikirim ke alamat email kamu juga, teman-teman. Kemudian tinggal menyalin aja kode tokennya dan ditempel di laman www.erek.pajak.go.id ya, teman-teman. Setelah selesai kan, nanti akan menerima NPWP digital melalui email. Jadi itu kalian sudah menjadi wajib pajak di situ. Ya, dan nanti biasanya bukti fisiknya itu akan dikirim ke alamat kalian ya, kurang lebih 30 hari, teman-teman. Nanti setelah itu ya, kalian bisa membuat e-fin untuk login di akun pajak online ya. Seperti nanti bisa kalian gunakan untuk apa namanya, lapor ya. Lapor pajak itu ya. Itu kalian bisa gunakan, tapi kan harus membuat e-fin terlebih dahulu, teman-teman. Jadi begitu ya. Sangat simpel, teman-teman, caranya. Dan di sini memang saya buat praktis aja. Karena kalau dipraktekkan caranya ini cukup panjang juga durasinya, teman-teman. Jadi ini ya sangat mudah banget, tinggal kalian ikuti saja alurnya seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat NPWP secara online cukup menggunakan HP atau smartphone kalian, teman-teman. Nah, di sini terlebih dahulu ya, kalian harus tahu dulu ya, sebelum membuat NPWP, apa namanya, NPWP itu ada syaratnya, teman-teman. Yang pertama, syarat dokumen wajib pajak pribadi bagi pegawai kantoran atau PNS, yaitu yang pertama. Jadi kalian harus tahu dulu syaratnya, teman-teman. Kalian itu seorang pegawai swasta atau yang lain sebagainya. Untuk yang PNS, teman-teman, ya, atau pegawai kantoran, kalian cukup menyiapkan KTP ya, lalu surat keterangan kerja. Buat pegawai untuk negeri itu bisa menggunakan surat keputusan atau SK ya, lalu email dan nomor telepon yang aktif, teman-teman. Dan untuk warga negara